Okay guys, ini bab kedua kita eh. Tadi saya dah sampai, okay ni. Kita nak tengok kat mana abalan tanam lebah dia ni. Dia tak susah kat rumah ni. Kita buat bawah pokok je, bawah kat tayar je. Abalan, tapi lebah macam lari pula dia kata. Oh, lebah dia. Ni dia, tempat dia. Dalam ni lebah ni. Dalam tu je. Korek je. Tu nampak tu. Lebah duduk dalam tu je. Banyak tu, mampui. Okey. Oh, dia main sini je malam eh. Dia main kat sini je. Dia main sini je. Macam tu je tong dia. Besar tu sangat macam tu. Ni first time aku dah berapa kali datang sini. First time aku tengok tempat lebah abalan ni. Lama aku pergi, lebah tu dah dikutip. Jadi hari ni, di belakang rumah abalan ni, kebun dia. Daun kesukaan ramai. Memang ada pokok lah. Memang abalan dia untuk diri dia sahaja. Sebab dia orang berkebun ni, orang kampung ni kalau berkebun dia mesti nak kena air daun ni. Lepas tu dia ada masak juga. Dia kadang buat lauk. Dia buat macam sayur. Ni daun ketum. Ketum. Dia tu ketum ni kesum. Memang kena sebelah-sebelah som-som ni. Lebat gila. Lebat gila. Biar gitu je hidup dia. Ini pokok jambu. Tengah berputik. Tengah berputik ni adalah sebiji dua ni. Ini sebiji dua jambu. Merah kan. Aku putik. Dia jatuh. Okey ni Brazil. Bayam Brazil. Banyak bayam Brazil tu. Kan. Bayam Brazil. Daun pandan tu banyak. Kat kampung. Apa yang tak ada. Bagi tahu apa yang tak ada kat kampung. Semua ada. Kita kat bandar je yang kena beli. Kan? Jadi itulah dia. Ni daun kunyit. Saja tanam-tanam suka-suka je. Tapi dia naik rimbun gila. Ni. Ada durian Belanda semua kat depan sana. Ada ni pokok tot cantik. Kalau kat luar ni harga dia ratus-ratus ribu ada. Ini pokok ni yang paling mahal ni. Dia punya akar dia. Umbut dia. Dia bukan akar tu. Tu ubi dia. Ni dia. Kalau kita tengok kecil-kecil. Okay. Kita pergi ke meja pengadilan. Apa dia orang dia? Ada tu ha, ketua tu dah nak masak tu. Ambil ni kau masak. Hidup tak kamu tu? Ni lebah. Saya rasa dah hutang. Yang baru ambil tadi ni. Mengecik-kecik bunyi dia. Pegang je. Nak buka yang dah pakai. Dan yang ni yang telah dipakai. Mati. Dah mati pun. Yang ni yang baru. Yang saya akan gunakan hari ni. Tak tahu berapa puluh ekor ni. Bunyi dia macam kereta racing kan. Ni tadi ada orang datang berubat lah ni. Kalau macam ni. Ni untuk saya ni. Berapa puluh ekor saya pun tak dapat nak kira ni. Lebih-lebih. Lebih daripada 50 ekor ni saya rasa. Betul. Okey. Bentar lagi.